Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dan rekan para kepala sekolah di wilayah Gusdina, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2020-2021 ini, kita mudah-mudahan selamanya dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karena itu, dalam menyambut tahun ajaran baru ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini disebutnya masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat berbeda dalam melaksanakan pembelajaran ini. Karena tahun ini disebutnya juga memasuki era digital society, di mana pada era digital society ini proses pembelajaran sekalipun tidak bisa dengan tatap muka, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Ini lebih dapat meningkatkan kualitas, dapat menembus waktu dan ruang, karena proses pembelajaran dalam masa pandemi ini dengan secara daring, kita tetap bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita tetap harus bisa mengikuti kemajuan lompatan IT dengan pembelajaran secara daring. Insya Allah tidak mengendurkan waktu dan semangat. Bahkan saya harapkan khususnya di wilayah Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya ini, sekalipun daerahnya sangat berjauhan, sulit untuk terjangkau sinyal, tapi saya yakin dengan kesemangatan Bapak Ibu semua, kesemangatan anak-anak pendidik kita, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, lebih berkualitas dengan variasi pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Karena kita memiliki prinsip seperti yang disampaikan oleh Pajar Dewantara, setiap tempat adalah kelas dan setiap orang adalah guru. Oleh karena itu, setiap manapun tempat pembelajaran tetap harus lebih menarik dan lebih meningkat kualitas pembelajaran. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.